Aksi gotong royong dilakukan warga di beberapa daerah, seperti yang ada di Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pantauan tribunsulbar.com pada hari Senin, 29 April 2024, ratusan warga bergotong royong untuk mendorong kapal atau disebut meparondong kapal berukuran besar ke bibir pantai. Ratusan warga hadir sejak pukul 7 WITA untuk menghadiri tradisi menarik kapal tersebut. Tradisi ini disebut Maparondong Lopi, dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah penurunan perahu ke laut pertama kali setelah selesai pembuatan kapal dengan harapan membawa hasil yang baik serta keselamatan dalam mengarungi laut. Hal tersebut juga merupakan raya syukur keberkahan dan kemurahan hati yang dipercayai dari Sang Pencipta atas hasil laut yang melimpah yang diterima oleh masyarakat nelayan di Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggai. Ritual baca salama berupa pembacaan doa-doa dilakukan yang dihadiri beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para nelayan. Nampak ibu-ibu juga hadir untuk menghidangkan makanan khas yang akan disantap oleh para nelayan ketika selesai mendorong kapal. Adapun hidangan yang khas tersebut adalah bubur kacang hijau, di Mandar disebut dengan ule-ule. Menurut salah satu warga sekaligus tokoh agama, Hasanuddin mengatakan, tradisi ini merupakan tradisi masyarakat nelayan yang perlu dijaga di tengah-tengah kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Ya inilah termasuk tradisi kami sebagai orang Mandar untuk menyediakan hidangan yang seadanya. Ini kalau gotong royong seperti ini, Pak, memang sebuah tradisi di masyarakat sini atau seperti apa, Pak? Ya sebuah tradisi sebagai kita seorang Mandar, lalu membantu. Ini katanya ada ule-ule juga ini, Pak. Seperti ya. Apa itu, Pak? Ya seperti hidangan yang habis kita mendorong kapal ini, kita sediakan hidangan. Itu tujuannya apa, Pak? Tujuannya untuk sebagai anunya apa? Pensambutan kalau sudah selesai pendorongan kapal ini. Nah, begitu. Berarti warga antusias itu, Pak, apakah dipanggil atau datang dia sendirinya, Pak? Ya ada yang datang sendirinya sebagai keluarga terdekat yang punya kapal, dan sebagian kalau memangnya belum cukup orang, kita diumumkan di masjid. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.